Orang hidup itu gak cukup modal pinter, tapi juga harus pakai ini. Harus punya budi yang baik, punya rasa yang baik. Kudu iso ngrasake lan ngrumangsani. Saya benar-benar belum bisa, Bang. Mengambil yang bukan miliknya. Itu dosa, Bang. Gak perlu ngomongin dosa ke gua. Lu coba aja dulu. Ntar juga lama-lama kebiasa. Ayah, maafkan Baskoro. Tidak bisa jadi anak laki-laki yang menjaga adik-adiknya dengan baik. Kamu mah emang anak yang paling berbakti sama orang tua. Kita tetap harus mengedepankan rasa kemanusiaan kita, Pak. Dan melihat prestasi-prestasinya. Dia sudah melakukan kesalahannya sendiri. Karena dia tidak mendapatkan keadilan, Pak. Semua yang ada di sana itu gak mau jadi saksi. Gue juga pernah kayak lo. Dan akhirnya gue ketemu sama Bang Angga. Ayah tahu yang kamu rasakan. Kamu mau bantu ayah, ayah ngerti. Tapi kamu bikin ibumu jadi sedih. Kamu harus tetap semangat belajar. Meski dalam kondisi apapun. Emang orang tua kamu ngajarin kamu jadi sok jagoan? Mereka itu orang-orang kuat daerah sini, Mas. Saya mohon pertimbangkan ini sekali lagi, Pak. Mas Koro pantas mendapatkan keadilan, Pak. Ayahmu seorang pejuang sejati, Mas. Karena seorang pejuang itu selalu gigih. Ya seperti kamu. Ayah, ibu, Baskoro kangen. Aku kangen ayah dan rindu ibuku. Ku ingin bertemu mereka.